Oh, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Mitsuki Aquarius, guys. Jadi kali ini saya akan berbincang-bincang dan mengucapkan terima kasih juga untuk viewers, subscriberku, karena kalian sudah mau mendukung channel YouTube ini hingga sudah tempuh 100 subscriber, guys. Oke, jadi sebelum kita mulai, guys, aku mohon subscribe dulu. Bagi yang belum subscribe, like, comment, share juga ke teman-teman kalian, guys. Biar semakin banyak video ini ditonton, semakin banyak channel ini ditonton, saya akan semakin rajin untuk buat konten, guys. Oke, kita mulai. Sekarang kita mulai ya, guys. Jadi untuk viewersku, subscriberku, pendukungku, pendukung Mitsuki Aquarius, aku dengan sangat berterima kasih kalian sudah mau mendukung channel ini, guys, sampai sudah menempuh 100 subscriber. Saya cuman bisa mengucapkan terima kasih, guys. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas kebaikan kalian. Semoga apa yang diinginkan kalian itu semua tercapai dan akan dibalas oleh Yang Maha Kuasa, guys. Oke. Jadi untuk kalian yang, oh iya, kemarin kan saya sempat buat mau buat giveaway. Kemarin yang video lalu saya sempat membahas buat kalau sudah 100 subscriber saya akan buat giveaway. Cuman maaf teman-teman, Google Adsense itu lagi bermasalah, guys. Oke. Jadi saya belum dikirim Google Adsense dari pusat, guys. Makanya insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan surat itu, biar apa yang dijanjikan oleh saya akan memenuhinya, guys. Oke. Jadi untuk kalian yang sudah subscribe, yang sudah komen juga, like, thank you so much, thank you, makasih banyak, karena kalian sudah mau mensupport aku, kalian sudah mau jadi bagian dari channel ini, guys. Semoga kalian itu selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalian sudah mau mendukung saya sangat berterima kasih sekali, guys, karena kalian sudah mau mendukung saya. Oke, guys. Terus, guys, saya juga akan buat tutorial. Insya Allah saya juga akan buat tutorial untuk YouTuber pemula, guys. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang berniat untuk menjadi YouTuber, saya berniat untuk, saya dengan senang hati akan membantu kalian yang mau menjadi YouTuber juga. Dengan cara saya akan buat tutorial di channel saya, biar teman-teman yang sudah subscriber, yang belum subscriber juga, saya belum subscribe juga,
kalian bisa nonton dan bisa tahu guys. Oke guys, sekarang kita berada di Tiara Cafe guys. Aku akan liatin kalian guys, supaya kalian bisa tahu cafe Tiara atau Tiara Cafe ini menu-menunya apa aja guys. Mungkin teman-teman semua udah tahu cafe Tiara di sampingnya Bang Benny depan pos lantas. Mungkin teman-teman udah mungkin tahu cafe ini, tapi saya untuk meyakinkan teman-teman, saya akan buat vlog tentang cafe Tiara guys, oke? Jadi cus, kita tanya menu-menu apa aja yang ada di cafe ini guys, oke? Tuh kan? Oke, kita tanya. Oke, jadi seperti biasanya cafe-nya ini background-nya seperti ini. Keren juga guys. Ini dengan ada beberapa meja, kursi. Oke guys. Ini background-nya guys. Jadi gambar ini, wallpaper ini dibuat sendiri loh guys sama pemiliknya guys. Keren kan? Oke, sekarang kita ke karyawannya guys. Kita tanya-tanya dulu karyawan di sini guys. Oke. Assalamualaikum, permisi Mbak. Halo Mbak. Mbak, di sini karyawannya berapa? Dua. Karyawannya dua aja. Oke. Aku bisa nanya-nanya sedikit. Bisa. Jadi di sini tuh menu-menunya apa aja? Dia sediain apa aja, guys? Mbak. Oh, ini guys. Ini ada buku menu. Jadi kalau kalian mau kesini guys, kalian bisa langsung baca, mau kalian, terserah kalian mau minum apa, mau makan apa, ada di menu ini guys. Oke, jadi aku mau nanya dulu, biasanya di sini kebanyakan orang pesan minumnya minuman apa? Kopi yang banyak. Lihat Joshua juga. Kopi, kebanyakan Joshua kopi ya? Iya. Oke, lalu kalau makanan, makanan yang menurut kalian yang biasa dipesan, terus enak itu apa sih? Di sini tuh ada yang banyak pesan itu nasi ayam geprek. Oh, nasi ayam geprek. Kalau nasi ayam geprek berapa Mbak? 35.000. Oh, nasi ayam geprek 35.000. Oh, oke. Terus selain nasi ayam geprek ada. Oh, di sini juga ada mie goreng seafood. Ah, jadi kalau kalian mau kesini ada mie goreng seafood, guys. Terus ada hot chicken spaghetti. Ada mie kuah telur juga. Ada nasi telur spesial, nasi telur geprek, nasi ayam geprek, nasi goreng seafood, nasi goreng. Oke, guys. Guys, jadi cafe ini dia sediain itu guys, oke? Jadi kalau kalian mau makan seafood gitu, kalian bisa ke cafe ini guys, karena cafe ini bisa sediain yang jenis seafood. Jadi ada nasi goreng seafood, ada mie goreng seafood. Oke, guys. Oke. Dan ada juga wifi guys. Jadi kalau kalian mau kesini tuh ada wifi juga. Kalian bisa santai sambil minum, sambil makan. Kalian bisa online guys.
Jadi untuk teman-teman online, kalian harus datang ke sini. Aku rekomendasikan kalian harus datang ke sini, guys. Karena di sini itu makanannya enak, lumayan murah juga. Terus kalian bisa santai sambil main wifi. Oke, guys. Oke, jadi tempatnya itu di depan pos lantas samping bank BNI. Ini depannya, guys. Oke. Ini samping bank BNI dekat Tugu Cendrawasih, guys. Oke. Oke, guys. Jadi untuk kalian yang mau kesini, ayo kesini. Kalian bisa menikmatinya di sini di Cafe Tiara. Pokoknya makanannya itu enak-enak, guys. Oke. Minumannya juga, makanannya juga enak-enak, guys. Jadi ayo buruan, kalian harus kesini, guys. Oke. Oke, guys. Jadi tadi itu soal menu-menu, saya nggak bisa kasih tahu harganya. Kalian boleh datang ke sini sendiri, kalian boleh pesan, dan kalian pasti tahu harganya berapa, guys. Oke. Oke, guys. Jadi kita sampai di sini dulu untuk pembahasan di konten kali ini. I'm so sorry, guys, karena saya nggak bisa nunjukin kafenya itu banyak-banyak, lama, karena gue itu capek banget, guys. Ini muka gue kelihatan ngantuk soalnya gue ngurusin surat Google AdSense itu lama, guys. Gak tidur juga, makanya ini gue capek banget. Mohon pengertiannya untuk teman-teman semua. Jadi seperti itu, Cafe Tiara ini kalian boleh datang ke sini, guys. Oke. Kalian harus ke sini, guys. Oke, jadi tema kali ini, bahasan kali ini, kita berada di Cafe Tiara, guys. Oke. Jadi dua. Kita bahas tentang 100 subscriber dan Cafe Tiara, guys. Oke. Jadi kalian harus ke sini untuk teman-teman semua. Oke, guys. Jadi itu aja video dari aku. Video dari Mitsuki Aquarius. Pesan dari saya, guys. Kalian jangan takut untuk berekspresi, karena setiap orang punya hak untuk berekspresi, guys. Jadi terserah kalian mau buat apa, yang penting kalian harus selalu berada dalam jalan yang benar. Dan ingat juga, kalian harus berdoa, banyak-banyak berdoa, ikhtiar, berusaha, karena usaha tidak akan pernah menyia-nyiakan hasil, guys. Oke. Jadi itu pesan dari saya. See you next video. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.